dianugerahi kebaikan sama Tuhan. Dan juga tetap menjadi pasangan yang menggemaskan mereka. Yes, lucu banget. Gemes banget berdua. Gemes banget dan dua-duanya suka nyanyi. Betul. Seru banget. Thank you so much ya Kak buat undang kita dan kita bisa ikut membahagiakan Kakak dengan lagu-lagu. Benar. Udah happy banget. We love you so much. We love you. Tadi kita baru omongin ya. Iya, kita happy banget gitu. Karena menurut kita memang Kak Joy deserve seseorang sangat menyayangi, sangat take care Kak Joy gitu ya. Dan baik banget ya. Baik banget. Jadi kita pernah satu acara Bang Cahyo tuh temenin Kak Joy nyanyi gitu, nungguin sampai selesai ngobrol sama kita. Jadi kita bisa lihat kalau kita happy sekali Kak Joy menemukan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Yes. Udah menang berapa lama sih Kak? Udah sahabatan berapa lama? Sama Kak Joy ya pastinya waktu baru-baru selesai Idol ya, dari 2012 prosesnya sendiri tau gak sih? Curhat atau gimana? Jujur prosesnya sih aku gak tahu ya, gimana awal mereka dekatnya. Pokoknya aku malah taunya dari salah satu temanku di Balikpapan ya, kebetulan temennya Abang Cahyo terus bilang, Gim, ini Joy Tobing bukan sih? Aku bilang, oh ini Kak Joy, ini siapa ya? Itu terus bilang, aku capture fotonya, aku kirim ke Kak Joy, Kak apa nih yang aku ketinggalan? Gitu terus, iya deh doain ya deh, semoga berjuang. Aduh amin, aku bilang amin. Aku bilang gitu. Itu kapan? Kayaknya tahun lalu deh. Tahun lalu apa tahun ini ya? Kayaknya tahun ini, dari Bang Audi. Belum, tahun ini. Ya ampun, itu sempit banget dunia, bisa tiba-tiba kenal sama orang yang kita kenal juga, kenal sama Abang, katanya teman SMP atau teman apa gitu sama Abang Cahyo. Terus ya tiba-tiba udah undangan Kakak aja udah WA gitu ya, minta deh datang dong dinikahan Kakak gitu. Tadinya mau pemberkatan, kita mau nyanyi buat Kakak, cuman sama-sama nggak bisa. Jadi akhirnya ya hari ini pas selesai. Ya itu kan sih Kak, kayak berurutan, kayak sebelumnya kan Kak Regina dulu, baru Kak sekarang Kak Joy. Habis itu Noella, amin. 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 Teman-teman media, teman-teman, terima kasih. Amin. Tolong dibawa dalam doanya ketika tidur ya, biar saya cepat dapat jodoh. Tapi udah ada Noella. Belum ada. Gimana nih Kak Regina, udah ada belum yang dekat sama kamu? Belum ada. Kalau ada paling dia yang tahu pertama, seperti saya tahu kisah cinta dia. Ya doain aja, minta doanya. Amin. Kak Regina menjodohkan, tentu saja, pasti menjodohkan gitu. Cuman ya, pokoknya aku sih pengen orang yang benar-benar takut sama Tuhan yang harus dampingi Noella. Kalau nggak takut sama Tuhan susah. Betul. Gitu, itu harus jadi pondasi utama. Betul. Jangan kan Kak Gina ya, Kak Joy ya, undangan yang lewat-lewat pada jodohin saya semuanya tadi. Karena saya nggak ada gantengan gitu. Tapi pingin nggak sih punya suami yang kayak gini, masih angkatan? Silakan. Mbak, silakan dijawab, Mbak. Saya maunya yang dari Tuhan aja lah ya. Kalau yang angkatan bukan angkatan, dari Tuhan aja. Wais banget ya jawaban dari saya. Saya takut kejebak banget ya. Biasa ketemu kan ya. Iya. Tadi udah di ini sih udah mulai kayak gimana gitu. Mulai ya diajak-ajak. Maklum ya, mungkin kalau jomblo bertahun-tahun begitu ya. Langsung aja, tolong cari saya jodoh. Kak Regina gimana nih kehidupan setelah married ini? Puji Tuhan, so far so good. Ya, ada berantem-berantem dikit, bumbu-bumbu, tapi jadi seru ya. Suaminya saya mengembang ya, kebanyakan baking powder. Banyak masak bumbu. Jadi ya seru lah, rumah tangga seru. Selama jalaninnya sama orang yang juga cinta sama Tuhan, itu yang penting, semuanya seru. Walaupun ada konflik bisa beres. Udah plan untuk apa? Planning bener, ya kerja keras mah jalan terus ya Mbak. Pokoknya saya dikasihnya sama Tuhan, amin. Kenapa? Udah dua kali honeymoonnya, kita honeymoon lagi ya. Doakanlah ya, semoga dalam waktu yang sangat dekat. Amin ya Allah. Tolong Mas, kasihan adik saya. Ya tolong ada simpatinya buat saya ya. Yang belum honeymoon ini ya. Kak, ada program tapi ya kan? Program hamil belum sih, sementara ini masih cara manual ya. Manual. Ada konsultasi ke dokter gitu kan? Belum, kalau konsultasi ke dokter sebenarnya belum. Jadi kayak kita berdua lagi belajar sih hidup sehat.
sehat dulu deh. Pengen hidup sehat. Meskipun saya agak kan cuma olahraga, tapi at least dari makanannya. Makan agak, nggak pernah ada olahraga. Ya, terima kasih buat kebenarannya. Jadi apa namanya, dari makannya dulu. Oh, coba latihan untuk bisa makanannya yang benar-benar real food gitu ya, supaya bisa membantu yang di dalam-dalamnya jadi bagus sekali metabolismenya dulu gitu. Berarti diet kayak? Diet banget juga enggak sih ya, kan saya sangat memamah diet ya anaknya. Jadi ya yang penting yang dimakan adalah yang real food gitu ya, benar-benar makanan. Tapi yang target umuman gitu kan, tahun 2020 apa mas? Ada targetnya kan? Targetnya? Ya. Punya anaknya kapan? Targetnya mas secepatnya mas, kalau bisa tahun depan amin ya. Amin. Ada target kan untuk punya anak. Jadi heboh langsung ya, benar. Jawaban saya sama kayak Kak Gina secepatnya. Amin. Sekali lagi ucapannya untuk Kak Gina. Oke, sekali lagi. Happy wedding buat Bang Cahyo dan juga Kak Joy. Selamat berbahagia. God bless you. We love you. Terima kasih semuanya.